Halo guys, lanjutkan lagi Area 51 Seva Gaming Roblox. Dan kita berada atau kita diteror oleh hantu mata hijau, hantu bola mata hijau guys. Dan kita harus cepat-cepat keluar dari sini karena kayaknya mata itu sangat besar dan menyeramkan. Oke, let's go. Checkpoint. Itu kan matanya, oh tidak, matanya masih melotot ke arah sana. Aman kawan-kawan. 1, 2, 3. Au! Apa yang terjadi? Oke, tidak apa-apa. Kita balik lagi ke arah situ. Ini dia checkpointnya. Hey, kau. 1, 2, 3, 4 adik-adik. Lulus. 4 lagi. Ini lompatannya lebih jauh kali. Jauh kali. Hampir saja. Hampir saja kita meninggal ya, jatuh ke bawah. Aku penasaran ini sampai ya teman-teman di bawah sana. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, checkpoint adik-adik. 1, 2. Aduh, kena kakiku. Itu kan aku sudah berasa guys. Kakiku panas guys. Itu kalau kakiku sudah panas berarti aku telah menginjak laser ini. Kami berhasil sampai ke ruang spaceport. Klik pada tombol untuk membuka pintu. Okay, bos. Dan temukan jalanmu ke roket. Siap. Kita lompat-lompat lagi guys. Itu ruangan roketnya di sebelah kiri. Kalian lihat. Oke. Kita harus aman dulu keluar dari tempat ini. Ambil dulu silver play buttonnya YouTube. Mantap. Oh, kita harus tekan tombol merah. Aku lupa tadi. Oke, mantap. Yes, sudah. Dan pintunya terbuka saudara-saudara. Ini pintu ke roket itu mungkin kali ya. Let's go, kita buka pintunya. Hah? Pintunya yang mana? Aduh, balik lagi dong. Balik lagi dong bosku. Oke, gak apa-apa. Kita checkpoint dulu guys. Lahirnya semua yang meleleh. Laharnya meleleh sangat cepat. Ini laharnya hijau guys. Kayak limbah ya. Timba beracun, bahan berbahaya dan beracun alias B3. Wah, terbakar. Kakiku meleleh. Let's go, lanjut lagi. Tak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Sip, naik ke atas. Oh, salah naik kita bosku. Aduh, kena. Ah, itu kan kena. Terlalu terburu-buru. Kamu terlalu terburu-buru kawan. Santai saja bos. Oke, kita dari sini guys. Soalnya kita kalau dari dalam kita tidak akan. Ambil dulu silver play button. Dan ini jalannya. Apakah kita harus lompat? Lompat ya guys. Oke, lompat. Au. Au, panas. Kakiku gosong. Lagi. Gas. Cha. Gimana ini? Kita kan sudah naik ke sini. Apakah kita harus naik ke sini? Atau kita turun lewat. Oke, ada teman. Yes, akhirnya kita bertemu dengan orang. Kita lihat dulu. Kemana mereka? Aku lompat saja ya. Oke, aman. Ini dia. Wih. Bisa lewat sini. Apa kok aku salah? Apakah aku salah, guys? Di mana mereka? Kok hilang? Dek. Adek. Lihat mana ini, dek? Dek, lewat mana ini, dek? Ayo, dek. Abang bingung nih, dek. Kita masih level 21. Items in help you on your adventure. No. Okay. Ini dia roket kita. No. Tunggu, tidak. Roket ini sedang dalam perjalanan satu arah ke bulan. Apa yang terjadi? Apakah kita sudah sampai di bulan?
Kemana ini? Hey, bang, naik ke dinding. Oke, kita disuruh naik ke dinding. Dan percepat jalanmu melintasi bulan. Wow, guys, kita sudah di bulan, guys. Dan masuk ke pangkalan ruang angkasa. Mungkin di sana kita bisa menemukan jalan pulang. Apakah kita akan bisa menemukan jalan pulang? Di sini di bulan kita bisa apa ya, guys? No gravitasi. No gravitasi. Jadi kita bisa terbang setinggi mungkin. Ini kan bulan, teman-teman. Jadi kita bisa lompat semau kita, guys. Wah, asik banget kita di bulan, bro. Apa ini? Tekan tombol ini atau apa ini? Apa yang terjadi nih? Oh, minuman penuh energi. Guys, kita memiliki kecepatan sekarang, sangat cepat banget. Cuhui. Kita dari minum gravitasi energi dan hampir saja. Oh, jatuh. Jatuh di angkasa luar. Lapisan terluar dekat bumi, guys. Oke, bang. Aku nggak perlu dengar penjelasan lagi, bang, karena aku sudah sangat paham hal ini. Jadi kita nol gravitasi, guys, ya. Tidak ada gravitasi. Jadi kita melayang seperti burung. Cuy. Oke, kita harus minum energi dulu. Energi. Oke. Aku minum. Kita memiliki kecepatan. Woi, mantap sekali. Mantap kali, guys. Oke. Ini jauh sana. Wuihu. Kita lihat dulu di atas sana. Oke, jauh sekali. Jadi kita harus ambil ancang-ancang bosku. Mantap. Apa ini? Oke, kita mendapat silver play button lagi dari YouTube. Piu. Oke, mantap. Ih, pikir curang. Satu. What? Tiga. Seperti burung, cuy. Oke, dapat silver play button lagi dari YouTube, guys. Silver play button. Kita kan belum 1 juta subscriber, jadi anggaplah itu silver play button, guys. Di mana ini? Ih, apa ini? Iya, kini kita checkpoint di sini. Ini tempat. Oke, mantap. Tempat merah-merah, pink maksudnya, ya. Oh, kita sudah kehilangan kekuatan rupanya, teman-teman. Oke, kita ambil lagi silver play button yang berada di sana. Apa ini? Kita cek dulu ya, guys. Bro, mantap. Ambil lagi silver play button-nya, bos. Ih, susah banget. Oke, mantap. Kita akan segera sampai di kastil. Aku level 23, guys. Oke, perjalanan di bulan sampai ke bulan naik roket kita, bro. Kecepatan larinya sudah hilang? Ya. Yeay, ada silver play button lagi, guys. Oke, mantap. Tapi di pinggir jurang. Sangat berbahaya ini. Oke, mantap. Hui. Jauh banget ini, Om. Sana roket kita, guys, di bagian bawah. Dan kita akan segera memasuki apa ini? Hati-hati. Kita akan memasuki kastil. Kastil di bulan. Ternyata di bulan sudah ada kehidupan. Dan ini yang diharapkan oleh orang terkaya di dunia, guys, ya, Elon Musk. Tapi dia akan membuat pemukiman katanya sekitar tahun 2030 manusia sudah bisa hidup di Mars. Entahlah, aku bingung, guys, seperti apa itu caranya kita hidup di Mars. Tapi sekarang di bulan sudah ada kehidupan, ya, teman-teman. Ini dia kastil di bulan. Oke, kita sampai di kastil. Oke, gas, cepat. Tidak datang. Tidak. Ih, hampir saja. Ambil. Hampir saja.
Kyo bagus. Cepat 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 Siva Gaming. Cepat cepat cepat. Dia akan datang. Hai. Kamu lambat sekali. Kamu lambat sekali. Oke, sekarang kita lompat lagi. Kami terkunci di penjara luar angkasa. Bahaya. 2 hari kemudian. Hei, aku akan menghancurkanmu. Jangan, Om. Apa yang terjadi? Alien telah lolos dari bagian 4 dan kita harus keluar dari sini. Wah, bahaya, guys. Akhirnya SCP itu berada di sekitar penjara ini, guys. Please read books dan kita akan lanjut di part berikutnya, teman-teman. Thanks for watching. SCP, bye-bye.